Halo teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, kembali lagi bersama kami di channel Beni Sedangga. Aku mau peluk Caca Lili. Jadi teman-teman, hari ini kebetulan kita di rumah aja lagi, nggak ada kerjaan. Maksudnya di sini hujan juga, kita nggak pergi kemana-mana. Jadi aku mau masak hari ini dan kita ada tamu. Seperti yang Uli tadi bilang, kita ada tamu. Nanti dia akan datang. Kalau ada temannya, nanti bakal apa kita nggak tahu. Kita lihat ya. Oh, jadi kayak masak apa? Stay tuned. Jadi teman-teman, ini hari ini aku masak apa? Nanti aku tunjukkan. Jadi hari ini ada tamu, bertamu Lili. Kalian tahu, kalian banyak juga nanya, Lili mana? Kebetulan dia katanya nggak sibuk, dia mau datang bertamu dan pengen lihat juga apartemen kita. Karena dia udah janji dulu mau datang. Jadi aku masakin makanan juga, biar sekalian dicoba, karena dia belum pernah makan. Aku masak apa? Aku masakin rawon. Aku masak rawon. Jadi ini tadi, karena dia buru-buru telepon kan, waktu dia telepon aku nggak tahu ada orang mau bertamu, jadi aku putuskan memasak rawon. Ini tinggal sedikit lagi nih matang ini. Ini aku masak kerupuk seperti biasa, tapi yang habiskan nanti Uli. Tadi udah makan berapa dia? 2. Jadi kami tinggal nunggu Lilinya datang, karena ini udah mau masak, aku mau masak nasi juga. Sedikit kemungkinan mereka nggak bakal banyak makan nasi. Tahu lah siapa yang makan nasi banyak sekali. Aku yang makan nasi banyak. Jadi aku mau persiapkan dulu ini sebelum dia datang. Jadi aku mau masak dulu, oke? Masak nasi lagi. Stay tuned. Jadi teman-teman, karena kita sambil nunggu dulu, ini kita mau tunjukkan Uli lagi apa dia. Dia cantik, dia katanya. Wah, cantik kali. Sepatu. Mundur, biar kelihatan. Wah, cantik kali princessnya ini. Di sini aja. Sama merah. Aku merah. Aku dicium tadi sama Jeje itu merah. Ada merah? Iya. Dicium sama Sili. Oh iya, ini karton kalau kalian lihat. Ini sisa-sisa dari apa namanya? Masak. Iya, masak kata Sili. Jadi Uli lihat pengen mesin cuci. Pengen mesin cuci katanya. Oh. Ya, pengen mesin cuci katanya, aku taruh mesin cuci. Pengen meja katanya, aku taruh meja. Sama telepon di dosa. Iya. Ini kayak kitchennya dia, dapurnya. Jadi dia masak di sini. Telepon di dosa. Ini kompornya. Tapi itu belum selesai sih maksudnya. Tato, hidupkan. Kamu sama. Tutur. Halo. Oke, jadi aku mau lihat dulu makanan udah jadi atau belum. Jadi kemungkinan banyak saudara online yang bertanya, kok mejanya belum datang, kok sofanya belum ada. Jadi ternyata setelah kami tanya-tanya, kenapa belum sampai sekarang? Karena pas kami order itu, pas mereka mau udah pengiriman, langsung ada lockdown gitu kan. Jadi nggak bisa mereka kirim. Karena kami ordernya langsung dari pabriknya. Nah sekarang udah dilonggarin lockdownnya, mereka bisa kirim, tapi mereka nggak bisa kirim ke kota kami, hanya cuman membawa sofa kami aja. Jadi mereka harus bawa beberapa sofa ke kayak apa sih branch cabang di sini, kan ada cabang mereka di sini. Gak mungkin mereka bawa mobil dari kota jauh, misalnya sampai 8, 9, 10 jam dari tempat mereka sampai ke kota kami. Jadi mereka harus ngumpulin ada kira-kira 5 sampai banyak. Jadi kayak membawa beberapa barang juga ke kota ini, ke cabangnya. Jadi sekalian bawa punya kami. Jadi karena mereka juga sewa mobil, mereka harus bayar mobilnya juga kan semua. Jadi gara-gara itu ternyata nggak bisa dibawa langsung. Nah kemarin kamu telepon lagi. Jadi gimana pastinya? Katanya antara hari Senin udah mulai dia dibawa. Jadi kemungkinan Selasa atau Rabu udah nyampe sama kami. Mudah-mudahan. Karena kami juga udah pengen duduk. Karena cuman punya kursi, mejanya nggak ada gitu kan. Mejanya nggak tahu kapan ini mejanya. Ini yang sofa yang mau datang duluan. Mejanya karena mereka belum ada ini lagi, belum ada apa namanya yang sama seperti yang kami beli kemarin. Karena kami udah beli kan, seperti yang bilang udah beli, tapi mejanya rusak.
jadi harus kami kirim balik. Nah, mereka cari yang sama belum ada. Kemungkinan kami bakalan cari aja yang di sekitar kota ini. Karena kami maunya kayu, jadi enak duduknya, oke? Okay? Jadi, sabar, kami juga pengen duduk dan santai di meja sambil makan, santai. Jadi teman-teman, seperti aku janjiin, hari ini ada teman aku datang, seperti yang kalian cari. Ada Lily datang di sini. Welcome back. Teruskan. Jadi hari ini kita mau makan rawon. Dari tadi dia udah gak sabar dia mau makan kerupuk. Aku nggak taruh sambal. Well, the sauce depends. If you don't like the spicy. So you put like more rice and less soup? Yeah, it depends. Some people like all the soup. No. I mean, just I always eat a lot of rice. I will take more, can I? How are you?
Rawon. Kasih. Rawon. 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 Sounds like ramen. Sampai I guess kayaknya ini bisa pakai mie ya. Aku belum tahu sih. Dia itu suka ramen soalnya, Lily. Dia suka pakai mie. Ya. Ayam ramen. Oh, itu kayak ramen. Because it's warm. Yes, it's hot. Yeah. Like, so that's why. It's nice because outside, right? Jadi teman-teman, Lily itu pelukis juga. Ini kami tadi minta ini dari dia, kami beli ya. Terus kami dikasih dia satu hadiah. Yang ini. Ini dia, ini lukisan dia. Nanti aku taruh Instagramnya di mana dia biasa taruh ini ya. Untuk main gambar, terus Instagram Lily juga kalian cek. Jadi dia jual ini banyak sekali. Yeah, I'm done. She said she's hungry. I thought she's gonna eat like... No, I'm full. Maybe because of the rice, I guess. No, I'm fine. But like, yeah, but you eat a lot. No, but she eat a lot of soup, though. I took another one. She put more. Jadi teman-teman, ini Lily, kita semua udah selesai makan. Aku mau tanya dulu Lily, karena ini pertama kali buat dia. Tanya udah 3 kali kayak makan. So how is it, Lily? Rawon. Yeah, that's nice. I mean, I like ramen. Like, it reminds me the ramen. So I like it, really like it. The spicy and all the things, I like it. But my mom always, when my mom cooks something for me, she knows never put rice in it. I just don't like it. But Ulu decided that I like it. Tadi Ulu masukkan nasi sama dia. Yeah, it's fine. And I would try this with noodles. For sure. And I would like finish the rice. I don't know yet, but if I have this, the one I told you, the vegetable, bean sprouts, it's gonna be nice. I mean, you don't need a lot of soup to feel not to feel hungry. I mean, that's I just ate what I ate and I'm good. Full. Good. Mama Uli, udah. Mama Uli likes salad. Yes, I love. Banyak lemon, udah. Uli, kamu berdiri nggak di sini dari sini? Kamu gimana tadi? Ini makan ini. Enak. Habis ya? Habis. Sama. Ya, habis. You like the crackers also? Oh, that's the best part. I really like it. Jadi teman-teman, itu dia video kita untuk hari ini. Semoga kalian terhibur. Lily menyukainya, apalagi kerupuknya tadi. Uli juga suka sekali ya. Ya, enak? Enak. Jadi, seperti biasa, oh ya, nanti aku taruh Instagram Lily, oke? Kalian follow Instagramnya sama yang menggambar tadi. Nanti ada dia, ada dua Instagram, menggambar sama personal Instagram dia. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kalian buat. Terima kasih. Apa ini? Terima kasih. Horas dari Indonesia. Dari Indonesia, yuk. Yuk. Sampai ke yuk. Yuk, sama penetas video tuh telepon mama. Tuh sama... Yuk. Yuk, nabi sendiri. Thank you.